Pernah FC sudah boleh menjangkakan aksi sukar apabila menyambut kunjungan juara 9 kali berturut-turut, Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam aksi Liga Super di Stadium Perak. Berdasarkan rekod cemerlang JDT dalam 6 perlawanan sebelum ini, termasuk ketika mereka membenam beberapa lawan terkuat mereka, dengan rekod 25 gol dan hanya 1 gol dibolosi setakat ini, Perak FC perlu lebih berhati-hati dengan jentera serangan Harimau Selatan yang agak menakutkan setakat ini. Ironinya, Perak yang telah menyentuh hati Dato' Lim Tiong Kim musim ini, masih nampak jauh di belakang JDT, setelah hanya menjaringkan 4 gol dan mengakui 10 kali dalam 6 perlawanan terakhir. Malah, JDT terus mendahului jadual Liga Super dengan maksimum 18 mata, manakala Perak hanya menghuni tangga ke-10 dengan rekod 5 mata. Kita tahu kekuatan JDT dan kita kalah perlawanan ini seperti lawan biasa pasukan lain. Kita jangkakan keajaiban menentang JDT, tetapi beliau tidak datang.